Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang ibu-ibu di luar sana. Apa khabar? Semoga sihat walafiat selalu hendaknya ya. Ibu-ibu. Ini namanya buah Ramania ya. Kalau orang Banjar cakap buah Ramania. Kalau orang Melayu ada yang panggil buah kundang. Saya tak pasti kalau lain negara dipanggil apa ya. Hari ini, mari kita makan, sama-sama makan buah. Orang bagi ya, saya tak beli. Mari kita makan. Kalau saya makan, saya buat macam ini. Tapi kulitnya saya buang, saya tak makan kulitnya. Kita potong bahagian tampuk dia ni. Selain dimakan macam ni, boleh dibuat apa? Jika ada idea, cuba komen di bawah video saya ya. Boleh kita berkongsi dan manfaatkan buah ni ya. Ini orang bagi. Kalau andai kata kita ada pokok sendiri, sebesar-besar pokok buahnya lebat macam ni. Masuk ni dah 5 kali ya orang hantar rumah saya sebanyak ini. Lagi lebih pun ada. Andai kata kita ada pokok sendiri, macam mana nak manfaatkan? Kalau kita nak makan macam tu, kita tak boleh habis nak makan ya. Kalau ada idea yang lain, bolehlah bagi tahu di bawah video ya. Mari kita sama-sama merasa buah ni ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kulitnya saya buang. Sangat manis. Yang masak kuning sangat manis. Syukur alhamdulillah ya. Dengan kasih sayangnya ada rezeki orang hantar ke rumah ya, dan kita pun dapat merasa. Saya ambil 2 biji saja. Nanti kalau lepas makan nasi, kalau waktu makan lah, saya ambil 2 biji letak dalam pinggan. Bila dah lepas masak makan nasi, kan kita ada rasa macam-macam, rasa hanyir, rasa apa ikan kan. Kita makan ni. Pertama untuk cuci mulut, kedua untuk hilangkan hanyir. Ni musim ni ya, musim buah. Tak selalu ada. Manis. Memang saya suka makan dengan kicap, apa buah sekalipun, sama ada belimbing ataupun buah apple sekalipun, apple hijau, saya makan dengan kicap. Nanas, ini saya ambil yang sedang nak masak ya.
Jadi dia ada rasa macam masam sikit. Kalau manis saja macam tak puas makan ya. Abang-abang, jatuh lah pula. Kita cuba yang ini. Manis juga. Sangat wangi. Sekian saja perkongsian saya pada petang ini ya. Kalau ibu-ibu ada cara macam mana nak manfaatkan buah-buah yang banyak macam ni ya. Kalau nak dijeruk macam mana caranya ataupun nak dibuat lain-lain lagi, tolonglah kongsikan dengan saya ya. Dan komen di bawah video saya untuk pemberitahuan. Terima kasih banyak-banyak pada yang sudi menonton. Dan jangan lupa like and subscribe video saya. Jumpa saya di video-video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.